Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani semuanya, saya sekarang ini berkunjung ke kebun tomat. Kebun tomat yang dibilang cukup lumayan, Kang Bro. Nah, ini per pohonnya mencapai 3 kilo sampai 4 kilo per pohon, Kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di perkebunan tomat dan yang sebelahnya adalah bawang. Tomat di sini adalah sangat luar biasa, Kang. Jadi tomat di sini buahnya lebih daripada biasanya. Nah, ini adalah perkebun ini, tomat ini sangat bagus sekali, Kang Bro. Nanti kita lihat, ikuti video berikutnya. Wah, ini tomat luar biasa nih. Luar biasa, Kang Bro, tomatnya ini. Ini namanya jenis tomat apa ini, Kang? Tomat apa ini, apel? Pada belah begini, masih hijaunya nih, masih mentah. Di sini saya jalan-jalan di perkebunan tomat ini. Tomat ini adalah petaninya. Kenapa saya datang ke sini? Saya ingin tahu dan ingin bagaimana sih caranya. Nah, bawa bisa ngebun tomat seperti ini. Masalahnya beda dengan yang lain. Ya, bukan masalah di sini adalah dataran tingginya, Kang Bro. Tapi ini cara aplikasi dan cara pengolahan lahannya dengan secara sistem usaha begini, ini sangat mantap kalau menurut saya. Karena saya baru pernah saya bikin konten kemana-mana, baru kali ini aja. Di sini adalah tumpang sarinya dengan terong. Terong biru sih, belum ada buahnya. Ini masih muda nih, Kang Bro. Ini kita di perbukitan, memang lazimnya kebanyakan orang daerah sini adalah kebanyakan bercocok tanam seperti palawija seperti sekarang ini. Ayo, ini untuk penyemprotannya ya. Ini air untuk penyemprotan. Yang sebelah sini sudah berbuah. Nah, ini sudah berbuah. Kalau yang sebelah sini adalah masih baru tanam. Jadi nanti yang sebelah sini sudah selesai. Nah, yang ini adalah mulai berbuah. Sekarang juga sudah mulai ada puntingnya nih. Tomat yang seperti ini, Kang Bro. Ini tomat apel ini. Ini satu pohon itu lebih daripada 2 kilo. Kalau cara penanamannya seperti ini. Ini sangat-sangat, mantap, Kang Bro. Betah saya di sini.
Kalau yang seperti ini bisa keluar sampai 3 kilo ya. Kang, ini ada yang seperti ini kelebihan ini. Ini kelebihan ini apa teh? Kalau yang begini kelebihan hormon nih, Kang. Kelebihan hormon ini kalau yang begini. Iya, nanti aja. Enggak. Lebat buahnya, Kang Bro. Daripada 3 kilo ada ya, lebih ya. Kalau yang seperti ini 2 kilo setengah ke atas nih. Nanjak kita, Kang Bro. Ini di perbukitan. Tanaman tomatnya banyak banget. Maksudnya buahnya banyak. Kita jalan-jalan sekarang ke kebun tomat. Berarti banyak. Masih satu ini ya, satu orang. Ini kita lihat kolong. Berarti jalan tadi mah bisa jalan itu. Anu ka pakar. Ente. Oh, jalan eta handap eta. Oh, perumahan elit ini deketnya. Tomatnya nih, kita nanti ke sana, Kang Bro, sekarang.